billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat penting pagi hari ini abang kakak, dari mulai surat Al-Kahfi yang kita tadi sama-sama baca, lalu ada surat di Al-Ahzab. Ini dari mulai ayat tentang tabarruj, apa tuh berhias tapi berlebih-lebihan bagi perempuan, itu ditegur Allah. Hari ini ada normalisasi sesuatu yang benar tapi dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ada kalimat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan berhias kayak orang-orang jahiliyah berlebih-lebihan. Tapi tabarruj ini pun akhirnya jadi bias karena masing-masing orang punya standar sendiri. Saya enggak tabarruj kok, bagi saya enggak apa, enggak berhias berlebih-lebihan. Ini biasa kok, ini tipis kok. Adalah. Berdebat sama mereka nih nambah dosa dan buang-buang waktu. Maka Rasulullah bilang hindari perdebatan, kalau bisa dihindari hindari. Oke, kita enggak bahas tabarruj ya. Nanti ini biar yang lain aja yang bahas. Banyak ada yang bisa ini kan. Tadi sekilas pas saya datang ada kalimat di Al-Ahzab. Kita kayaknya buka Al-Ahzab dulu hari ini. Kita mulai dari Al-Ahzab 33 ayat 37. Ada kata-kata yang saya biasa notes di kalimat wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Saya pribadi kena gitu ya, kayak ditampar gitu, baru duduk langsung pak gitu rasanya tuh gitu ayat Quran ini. Kenapa? Karena ada kalimat wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Ini sebagai mukadimah SMK pagi hari ini supaya nanti abang kakak nyambung dengan kalimat yang akan saya bahas selanjutnya. Kata-kata wa takhshan nas, khosya yakhsha, beda sama khofa yakhofu. Khosya itu tingkatnya lebih tinggi daripada khauf. Nah, hanya kepada Allah lah kita boleh khosya yakhsha atau takut yang sangat gitu. Nah, tapi di sini Allah bilang wa takhshan nasa, kau lebih takut sama manusia. Takut di sini banyak artinya, Bang Kak. Penilaian jelek. Kalau di dunia apa, makanan kuliner atau jasa tuh rating. Bintang 3, bintang 2, bintang 1, Pak kasih bintang 5 ya gitu. Nah, terus dikasih orang bintang 1 gitu. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Allah lebih berhak untuk kita takuti. Inilah yang saya bilang teman-teman semuanya, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan menghadirkan rasa takut kepada Allah tuh jadi energi baru gitu. Apalah rumusnya? Apalah yang bikin kita bergerak? Apalah yang kita bikin berbuat? Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Kenapa ustaz begini? Kenapa ini? Semua dilandasi dengan dasar khosya yakhsha. Khosya yakhsha itu teman-teman gini. Ini kita ya. Ini kita. Dah, pakai titik gini ya. Kalau gambar orang saya enggak pandai.
minimal kita sebagai orang beriman tuh kalau ada kata-kata khosyah, takut sama Allah, seorang makhluk ini dikunci dengan tiga hal. Ada tiga cabang keilmuan. Ada yang pertama iman, di sini Islam, di sini ihsan. Orang beriman itu tiga ini aja putarannya, siklusnya. Mahwal iman, mahwal Islam, berputar di sini. Ini yang tataran pada umumnya. Ada yang mulai dari Islam dulu, ada yang mulai dari iman dulu. Inilah tiga pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Maka disebut hadisnya hadis Jibril. Iman ini sesuatu yang gaib. Nah, tapi ada yang dilupakan orang di sini yang kemarin saya bilang, dimensi yang sangat jarang dibahas. Qadha dan qadar. Ini hanya sekedar hafalan. Jangankan anak-anak, orang tua pun cuma ngapal ya rukun iman nih. Apa itu ayaman qadha dan qadar? Qadha, ketetapan Allah yang belum terjadi. Bapak meninggal kapan? Dikuburkan di mana? Siapa yang nyolatkan? Enggak tahu. Saya matinya jam berapa? Di mana? Lagi ngapain? Enggak tahu. Itu qadha. Bisa dirubah qadha ayaman? Bisa. Pakai apa? Pakai doa. Tiga huruf yang merubahnya. Tapi kalau qadar, Bang Wahyu pulang umroh tanggal berapa kemarin? 13. Nikah sama perempuan yang mana? Oh, banyak ya? Satu di Madinah, satu di Mekah, satu di Anak gitu. Itu namanya qadar. Bang Abu buka nasi goreng, sekarang sudah ada sekian cabang, itu qadar namanya. Bang Nasrun buka Bismika di Pontianak, qadar namanya. Pak Rudi Allah takdirkan ada di Pontianak, qadar. Sesuatu yang sudah terjadi namanya qadha. Tapi qadha itu belum. Jadi gini, ilmu terhadap qadha kita hanya bisa satu hal. Terhadap qadha yang bisa kita lakukan hanya satu hal. Apa itu? Ridho. Enggak ridho pun sudah terjadi. Nabrak, tersenggol, mobil penyok, pergi, kepala benjol, terpleset, jatuh. Ini masih bahas 337 ya. Jadi begitu ngomongkan qadar, kita hanya boleh satu hal. Kalau boleh nambah, bagian dari ridho ini adalah MTB. MTB ini bukan mountain bike ya. MTB ini muhasabah tanpa bantah. Muhasabah tanpa apa? Jadi obatnya ridho sama MTB. Kan yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahan sendiri. Muhasabah tanpa bantah nih Abang Kakak, Masya Allah, Tabarakallah. Ini salah satu cara untuk kita mudah dalam menerima ketetapan Allah. MTB, apa? Apa MTB? Muhasabah tanpa bantah. R, ridho. Oke. Sekarang kita masuk ke zona qadha. Inilah yang jadi mungkin rahasia. Maka mungkin ini banyak tamu-tamu yang datang, kalau ditanya apa rumus di Munzalan, kami tidak pernah pakai target. Pelajaran pertama, kami tak pernah pakai target. Semua kata-kata target kita delete, simpan di recycle bin, buang di sampah, lalu kami ganti dengan doa. Sama kalimatnya. Kan orang bilang, target kita 1 miliar satu bulan. Kita bilang, doa kita bulan ini 1 miliar setengah. Apa password pertama? Buang kata-kata target.
Jadi buat teman-teman yang berbisnis juga, saudagar-saudagar, nomor satu, buang kata-kata target. Kenapa? Sedang menerapkan rukun iman. Mau ketemu sama Allah, doa. Mau satu surga sama Rasulullah, doa. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang kuciwa? Karena menganggap apa-apa harus ditarget. Nah, bedanya target sama doa apa ya, Man? Nih, bedanya. Target versus doa. Sini ya. Ini kalau terwujud. Ini pelajaran basic banget. Di Munzalan ini pelajaran sangat basic. Kalau terwujud, sombong. Mungkin gak sombong lah, ujub lah. Ana ini Masya Allah. Apa kalimatnya? Ana ini Masya Allah. Salut antum sama Ana. Gimana? Salut antum sama Ana. Gitu kira-kira kalimatnya. Ana ini kadang-kadang kagum sama diri Ana sendiri. Cium-cium tangan Ana. Gitu. Itu sindirannya Habib Muhammad bin Anis. Karena beliau melihat banyak sekali orang hari ini bangga dengan apa yang dimilikinya. Bangga dengan kepintarannya, strategi marketingnya, bisnisnya, strategi closingnya, dan macam-macam. Maka kalau terwujud, target itu jadi sombong. Tapi kalau tidak terwujud, putus asa. Mabuk. Ya kan? Masuk rumah sakit. Nah ini bentar lagi nih. Yang kemarin minta dipilih tuh. Bentar lagi. Tengok ya, siap-siap. Kata orang Sambas, saya nak gile aku. Dah gile dia. Udah gile. Tapi kalau doa sama kakak, kalau terwujud, kita tahu di situ ada campur tangan Allah. Dari awal angkatnya udah beda. Dari awal akadnya sudah beda. Kan doa tadi. Nih, dari hati. Terus faham. Terus yakin. Yakin dikabulkan karena iman. Rukun iman ini downloadnya enggak bisa pakai otak. Mana bisa pakai otak? Enggak masuk akal lah ya, Man. Enggak apa-apa enggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Setuju enggak kira-kira? Mau masuk akal atau masuk rekening, Pak? Ayo. Kok saya sih penting masuk rekening? Gimana, Pak? Masuk rekening enggak? Sering enggak masuk akal tapi masuk rekening? Mana Asem udah ngalamin? Bisnis enggak masuk akal tapi ngalamin, Bang Huda? Resign, berhenti kawan. OTW resign, jual sepatu second. Enggak masuk akal tapi masuk rekening. Senyum, tambah berat badan. Nengok sih kayaknya naik tuh. Bisa gak ke Pontianak ya? Alhamdulillah. Tengok Bang Abu, 5 waktu ke masjid. Nanti malam kan antum makan nasi gorengnya. Saya kan monitor ya, berapa yang makan sepiring, yang makan dua piring. Nengok saya tadi malam. Walaupun saya gak ada laporan di saya tuh. Nih kiai yang makan nasi goreng Abu nambah, ngambil telurnya 2, misalnya gitu. Gak ada, gurau. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, rukun iman ini dia harus diyakini dengan hati yang bersih. Makanya Allah bilang di awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dimensi ini, dimensi gaib. Benda ini benda gaib. Kita sedang berusaha, berbisnis di sebuah tanda kutip perusahaan milik zat yang maha gaib. Apa tempat kita ini berbisnis? Apa tempat kami kerja ini? Apa namanya? Masjid. Pemiliknya, ownernya Allah, gaib atau nampak. Dari awal sudah akadnya gaib kok. Lalu kita berharap semua yang gaib-gaib ini harus realistis, harus nampak. Kan blahau tuh namanya. Do you understand what is the meaning of blahau? Blahau is the family of Bahlul. Apa tuh Bahlul Bang, kata dia nantinya. Itu jin mata buta, kata dia. Abang kakak
banyak sekali hal-hal yang kita harus latih supaya bisa beriman sama yang gaib. Rezeki gaib, mati gaib. Ya kan? Rukun iman tuh dari mulai Allah, terus malaikat, nabi, apa lagi? Kitab-kitab dan seterusnya, sebagian besarnya gaib. Hanya satu yang enggak gaib. Kitab sucinya. Benda ini ya satu nih. Tapi di dalam ini begitu dibongkar, gaib semua. 6236 ayat. 6236 pasal. Ayah, banyak pasal loh, satu pasal aja susah loh. Maka dia tak mau masuk Islam karena susah banyak pasal itu. Ini pasalnya banyak abang kakak. Nah, qada dan qadar ini jelas membedakannya, mana yang qada, mana yang qadar. Begitu sifatnya belum terjadi, kakak nanti dapat jodoh yang mana? Kakak sudah nikah tapi belum hamil, itu qada. Babnya rumusnya di rukun iman, bukan di rukun Islam. Apa yang harus kita betulkan? Keyakinan kita sama Allah, hati kita sama Allah, memintanya sama siapa, bersandarnya sama siapa, meletakkan harapannya pada siapa, meletakkan harapan pada manusia, meletakkan harapan pada mesin apa? Mesin keuangan, meletakkan manusia pada karyawan, meletakkan harapan pada tim. Udah pasti kecewa. Udah rumus kok.